jadi gini Bang ya. Bukan salah paham, salah gua kalau nggak lu dah. Bang Mi, saya kasih tahu ya Bang Mi. Ini abang ini lagi padahal nggak itu nggak banyak, sedikit Bang. Berapa? Cuma aja 4 miliar. Sebentar. 4 miliar bunganya doang. Apa? Kagetnya begini dong. 4 miliar? Ah, segitu mah enteng lah, Bang. Eh, bini yang cantik ya. Asal lo tahu ya, lo punya utang 4 miliar, gue bisa kawin 6 kali lagi tuh. Ya. Utang lo sampai 6 miliar. Coba itu gak ngasih tau suami 16 miliar. Istri macam apa kau? Oh, sudah. Bang, kau. Saya kasih tahu ya Bang ya. Ini ayah ini dandan cantik begini buat siapa ya? Buat abang. Makanya jangan kasih tau laki utang lebih banyak. Enggak kasih tahu. Baru dapat kabar sekarang. Kemarin surat izinnya? Surat pernyataan? Neng, ini bulan Ramadan, bulan puasa. Ternyata selama ini lo utang. Hah? Pokoknya saya enggak mau. Ini kan mungkin bisa diselesaikan dengan cara baik-baik ya. Udah dari kemarin baik-baik. Ya, duduk dulu, Bang. Entar saya ngelayin kapten jadi kan. Gatal jadi batik. Saya rayu laki saya dulu ya. Bentar. Abang diam aja. Kayak gini menyolong 16 juta. Gampang. Jangan sombong. Mohon maaf. Jangan setua. Emang ketua saya. Mohon maaf. Masalah duit, abang segera ke bank nih. Hitung uang saya di sana. Banyak. Uang suami saya. Ada berapa? Lagi bikin ATM. Coba dia. Ada silahkan. Bang, kalau bini punya utang, udah gak usah pakai banyak nanya, bayar aja. Saya bayar, yang penting ngomong sama suami. Buat apa lagi lu pakai dandan segala lagi puasa pakai ini? Pakai apa beli rumah? Hah? Ngomongnya pakai jalan-jalan luar negeri kemarin. Oh, udah jangan benar nih. Pokoknya tadi dibayar. Baru deh, jangan nangis. Lu gak nangis aja juga kemarin gitu. Gue harus nanti. Saya bawa ke Satpol PP. Siapa yang dibawa? Sudah. Urusan utang kenapa ke Satpol PP? PP? Polisi apa? Oke, bisa aja. Sekarang gini deh, masalah utang biar saya akan selesaikan. Saya ngomong baik-baik tar bini saya. Siapa tahu di pegadaian laku. Bini punya utang? Punya. Ya banyak ini. Ya, ketimbang utang gua. Maaf ya Bang. Bicara sarapan. Utang. Oh, kirain utang. Ya. Ini masalah utang, kalau dibayar buat beli utang. Nih, Abang. Kata Ustaz Jangan, nih ya. Ayah pernah dengar nih, Ustaz Jangan. Ustaz Jangan. Iya. Yang direktur PPT. Oh. Yang sepertinya sambung. Nih. Ada berapa? 10.000. Sekarang? Apa? Pulangin, nih, nonton. Ustaz Jangan pernah ngomong ya. Katanya kalau bini punya utang, itu tanggung jawabnya laki kudu bayar. Nih, dengerin. Nah, abang itu kan laki aib, ya kan? Aib punya utang 16 miliar kan sedikit. Nggak usah pakai diobrolin bini, Bang. Tinggal bayar. Kata Ustaz Jangan begitu. Utang saya kan 16 miliar. Ya, saya tambahin 2 miliar deh. Tolong cari kudu bayarnya. Bisa, enak bener ya? Utangnya banyak. Arisan yang bayar? Laki. Utang yang bayar? Laki. Punya tunggakan yang bayar? Laki. Dan serek? Laki suruh bawa kolor doang. Itu. Ini harus selesaikan ini. Kalau nggak bisa ke polisi, Ustaz. Saya tanggung jawab. Tanggung jawab. Nih, maaf ya Bang ya. Kalau nggak salah, saya nih ya Bang ya, nikahin ini. Iya, nikahin situ. Bukan. Balik. Saya ini anak orang kaya. Beli saya. Justru saya ini tinggal di sini sama dia itu jadi susah. Biasanya saya pakai lipstick itu dari Amerika buatannya. Makanya wajar dong kalau saya ngutang. Buku sampai nggak muat. Bukan masalah nggak muat, emang nggak bisa dilatih. Disibai. Buku nggak muat. Pokoknya ini. Kalau kamu banyak banget. Pokoknya saya. Oke, kasih.
tahun nanti biar tidak tanya banyak. Urusan hisap-hisap itu yang harus ngomong sejak jadi kalau saya sih bilangnya Ustaz Jamal itu pernah ngomong kalau bini punya udah mana orangnya menaranya panggil biar selesai nih. Ntar saya telepon ini pokoknya jangan sampai situ jadi malu kalau emang utang saya harus dibayar. Situ saya bukan situ. Situ mas situ. Situ. Oh iya benar. Situ. Pokoknya situ nanti bakal malu kalau Ustaz Jamal bilang nanti itu utang-utang gini kita dibayar. Kalau utang semua nggak dibayar nih, puasa 2 tahun, 3 tahun sampai belakang kagak bakalan diterima. Nah, aduh, Ustaz Jamal masih mau lagi nih. Ini semuanya. Ini mau kena. Kan kamu kena kata. Keluarga mau cerai, gua dipanggil. Keluarga mau bayar utang, gua dipanggil. Ini mau beranak, gue dipanggil. Ngapain? Buat baca doa ya? Ini kehilangan hutang, gue dipanggil. Laki mempermak wajahnya, gue dipanggil. Giliran dapat duit, gue di... Gak ada kepanggil. Pada diem-diem aja. Sekarang gue direndam. Hutang lu pada berdua. Bikin pusing. Dodok dulu. Apa lagi lu? Apa ini hutang? Apa sama anak mau Ustaz juga hutang? Ibu, pertama. Panggil saya waktu kasus mau cerai ya. Sampai sekarang amplopnya belum, utang. Abang, ya. Dulu waktu masalah mau merubah wajah operasi plastik cuma nggak bilang itu hak. Aja utang juga, laki bini utang. Bahkan ember saya dua di bawah. Berapa? 650.000. Gini, tak saya bayar di diskotik ya, diskotik. Ya, haram. Gua enggak main gituan. Tapi yang belum mana itu. Dulu. Ini perkara apa? Ini yang dulu ada ceremotan begini mukanya. Kaget, Ustaz. Kaget kenapa? Ini orang ini datang, Ustaz, lagi utang ke saya. Kaget apa salah? Entar dulu, gua jadi takut. Dia baru kaget. Oh gitu ya, sama kamu kaget mulu. Oh begitu. Kalau gitu gua enggak sesana mukanya. Bukan apa, kenapa masalah apa? Ini sini bukan soal utang, Pak Ustaz. Utang piutang. Berapa bang utangnya dia? 11 miliar. Innalillahi di kita amat. Buat apa 16 miliar? Ustaz kan tahu, Ustaz. Iya. Saya kan orang kaya. Betul. Dulu. Dulu. Sekarang. Jadi miskin pas tahu sama dia nih, Pak Ustaz. Gaya aja hedon. Hedon. Jadi pas nikah sama ini langsung miskin? Ustaz kan tahu. Jangan nangis. Ketawanya jelek banget nangis. Pertanyaannya suami. Kenapa dia miskin? Berapa tahun nikah sama dia? 24. Kenapa betah? Eh? Kenapa betah? Gak usah. Gak usah terusin. Jadi begini nih. Jadi ceritanya tadi nangis di bulan puasa. Puasanya larang, ngapain bulan puasa dandan, pakai lipstik segala. Betul. Wah itu nggak batal puasanya. Puasa mutar lagi. Saya itu pakai lipstik buat abang biar abangnya saya enak. Buat abang, kalau kita lagi sore nonton di situ, abang ini ya bakal jadi pusing. Iya, ini puasanya omelin. Bukan barangnya kewajiban yang utang. Loh. Jadi begini, abang nih yang punya utang. Lagian juga jangan sembarang. Belasan. Ini kebalik ini, orang lain di tengah, lagi di pinggir. Gak apa-apa. Saya di mana? Gak apa-apa. Lagi saya baca. Romanya dari dulu, sketsa pertama, kagak ada yang bawa bini. Salah sambung kayak gitu ya. Ini yang begini jangan lihat sekarang ya. Jangan lihat sekarang. Iya. Besok ada, tamu yang baru kan? Ada. Kita gak ada setau. Yang mau gratis dana. Ada yang membawa berkah sebenarnya. Urusan utang itu bakal diungkit terus.
terus. Sampai kita meninggal dunia, nah, kalau masih ada hutang, masih terus berhubungan dengan manusia. Ini yang bikin jadi amalan ibadah kita muflis. Oh. Bayar. Tuh, kalau nggak sanggup, angkat bendera putih, kibarin, nyerah. Mati itu mah. Nah. Saya kan punya laki, Pak Ustadz. Dia laki saya yang bayar. Lelakinya aja punya hutang sama kita. Gimana urusannya ini? Keluarga jadi keluarga hutang ini. Rumah tangga punya hutang semua. Dan itu aja udah biar. Nah, jangan begitu. Enggak, anak saya kan yang kecil-kecil itu. Iya. Itu juga akhirnya hutang. Hutang dipertahi. Kaki dulu, tangan dulu. Kredit itu mah. Itu bikin anak bikin robot. Jadi kalau hutang-hutang yang bawa berkah itu pertama, ya artinya ada tenggang waktu. Kemudian ada perjanjian yang dia memberatkan satu pihak. Iya. Kan dulu waktu ngutangnya gampang. Ya ini juga ibu dulu waktu mau ngutang kan merayu-rayu biar dipinjemin bisa bayar. Orang di mana-mana mau sama guru ya. Ini beliau kan ngutang sama sembarangan aja. Oh gitu. Ini juga yang ngutangnya juga sombong banget. Sombong banget. Karena kalau bunganya pakai, dia nggak pakai bunga. Apa pot-potnya? Pot-potnya. Kemudian hutang yang berbunga itu diharamkan. Apalagi yang tendir. Ini pakai bunga enggak? Pakai bunga. Nah ini pot-potnya sekarang. Tinggal bunganya gak usah bayar deh. Tinggal pokoknya doang? Pokoknya aja. Pokoknya berapa? 12M. 4M bunganya. Gimana? Ini sebenarnya mau ngutang apa ngerampok sih? Lagian pakai bunganya aja. Yang salah sih kan bukan saya Pak Ustadz. Yang salah siapa? Yang salah itu sih. Yang salah dia, salah ngitung. Dari utang temen. Emang yang salah lakinya? Saya bela ibu. Iya. Bapak yang salah. Iya. Kenapa bapak mau kamu sama dia? Kan gak usah sendiri yang nyuruh saya. Udah terima aja. Terima aja tuh katanya kiwil. Kiwil tuh katanya cocok banget. Jadi pemimpin rumah tangga. Gak usah sekarang bilang kayak gitu. Oh, saya tahu. Kenapa? Ingat, mohon maaf dulu ya. Cicin dulu. Iya. Asal lo tau, ini gue bongkar. Bongkar, sekarang bongkar-bongkaran. Kiwil, siap. Mau nolongin gue ketika ke Kiai ini. Kan iya. Apa Kiai? Kawin ini. Siapa ya? Cewek. Dan siapa ya? Anak yatim. Oh, terlantar. Mukanya udah deh, pokoknya lu pasrah aja deh. Tidur pinggir jalanan. Pinggir jalan. Kupingnya cengok, congean. Saya iba. Enggak, gua perasaan gak gitu-gitu amat. Saya baik-baik kan? Oh gitu? Iya. Itu sama aja gua ngejodohin lu ngejeng lo. Jangan. Ini sama lo. Itu pisahnya. Nikahin ini ibu, gak iba. Iba. Perasaan tadi cerita dari awal sih orang kaya loh jadi jalan-jalan. Itu kan bangun kan gara-gara lo berubah. Makanya saya jodohin ke Bang Kiwil. Sebab Bang Kiwil saya paham sifat Bang Kiwil tuh bertahan dengan maraknya istri. Kedua senang sengsara, suka kemiskinan. Dan yang ketiga Bang Kiwil paling senang kalau punya istri boros ranjang. Iya. Udah kelar jadi urusannya menghina ini. Itu masalah. Berarti lunas ya? Berarti lunas. Ini namanya duit apa-apa. Yaelah, sampah kolor. Jadi segini aja nih, ya. Saya minta waktu aja, kira-kira setahun lagi. Ya kan, siap nih suami saya. Coba, ayo, supaya utang-piutangnya barokah. Ya, silakan. Ini kan kalau diundang-undang hukum fidusia. Kalaupun dibawa ke pengadilan, saya tetap kalah. Iya. Yang penting nanti ada putih di atas hitam. Tuh. Di atas putih. Abang, kasihan suami saya malam putih. Sebenarnya bukan putih di atas hitam. Hitam ini dihina putih. Mana mukanya malas banget, Bang. Nah, ini tinggal di tipek aja di atas putih. Jadi gini dah. Masalah utang piutang, ada yang membawa berkah, manakala dua kategori manusia yang diutangkan dan mengutangkannya. Bulan Ramadan ini kan hubungan tolong jelasin dong. Iya. Utang di bulan Ramadan itu gimana? Utang di bulan Ramadan. Iya. Sebenarnya utang piutang itu tidak dilarang. Enggak dilarang. Kita berutang cuma ada perjanjian untuk membayarnya. Kedua, yang mengutangkannya jangan sekali-kali menaruh bunga karena hukumnya riba. Riba itu dosanya dahsyat dan besar luar biasa. Kemudian ini katanya mau nyambut suami mesti ngutang beli lipstik biar anu biar kelihatan cantik. Boleh, tapi jangan maksain. Ibu mah enggak perlu pakai lipstik aja udah enggak kelihatan cantik. Pokoknya saya salah ngomong. Ibu mah kalau nggak pakai lipstik tetap kelihatan cantik. Nggak pakai lipstik tetap nggak kelihatan cantik sama aja. Jadi saya salah. Cukup. Jangan nangis. Saya kalau melihat orang segini gini nangis kayak boneka caki kinjam. Ini apa ya? Jadi boleh, nggak apa-apa.
masa-masa kayak begini gitu ya. Tapi ada bahasa yang terbaik. Kita pasrahnya kepada Allah. Kita mendingan utang sama Allah aja deh. Bagaimana cara utang sama Allah? Kita minta kepada Allah. Allah kan pernah bicara dalam firman-Nya, "Uduni astajib lakum." Minta sama Allah. Selama urusan manusia enggak ada beresnya. Awalnya aja enak, bila lagi belum tentu enak. Marah-marah dan lain sebagainya, timbulnya jadi ribet sekeluarga. Utang piutang mana dibawa mati lagi nanti. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Cari barokahnya aja. Yang utanginnya enak bayarnya, bila perlu tanpa bunga. Kalau hadiah enggak apa-apa. Rasul juga pernah nerima hadiah, bahkan memberikan hadiah. Kalau hadiah enggak apa-apa, tapi kalau ada perjanjian sekian-sekian, ini namanya berbunga, hukumnya riba. Oh. Masya Allah, kalau baca di bedah kita berima riba di bulan Ramadan. Waduh, namanya maksiat. Memang enggak batalin puasa, cuma gara-gara utang enggak bakal puasa, enggak bakal puasa. Tapi kalau yang begini kan bohong mulu, ditagih bohong, ditagih kabur. Karena sekarang ya, waktu ditagih dengar-dengar katanya nyampe di sumur. Ini nyampe di sumur. Orang di belakang kayak ada yang mati di dalam. Enggak, ini nyampe di sumur. Saya akhirnya dia mental dari sumur ke atas. Hilang masjidnya. Ada yang betul, bawel banget. Ada tiga makhluk gaib. Satu malaikat. Dua ini yang punya utang. Ketiga tukang parkir di rumah. Di rumah. Saya parkir ada, enggak ada. Dia mau pulang tadi. Ini temennya. Ini sampai itu segini. Masalah utang, baiklah, saya lunasi. Ya, beres. Ini pakai tempo. Tempo, ya. Buat saya. Yang kedua, ya. Ini tadi nangis. Nangis? Masih puasa. Bulan puasa nangis? Tuh ada gini, Pak Ustaz. Ini gak bisa nangis lagi. Ada besinya, saya agak mual ini. Ya. Kenapa sampai nangis bulan-bulan? Jadi gini, Pak Ustaz. Gimana sih kamu nangis, Pak Ustaz? Bisa aja nangisnya. Tadi kan begitu nangis gitu. Dan tadi itu enggak paham. Ini kalau lahirnya ketawa begini banyak nangis. Nangis itu. Jadi begini. Nangis di bulan Ramadan kagak batal. Oh, enggak apa-apa. Apalagi nangis bahagia. Orang nangis itu ada dua, satu nangis bahagia, kedua nangis duka. Tapi kemarin saya nangis batal katanya. Ya sambil makan kolak ya batal, habis makan itu tahu. Nah, itu bukan nangis namanya nangis. Namanya kepedesan. Emang enggak nangis agak batal, bahkan pakai obat tetes mata aja nggak batalin puasa. Oh. Karena memang jalurnya bukan tenggorokan. Pakai tetes kuping pun kalau nggak mudoro sakit banget juga nggak dibatalkan, gitu ya? Kemarin juga gitu pakai tetes mata. Tetes mata nggak batal. Nggak batal. Apa di sini deh? Itu namanya udah jamin sirup. Nah ini lipstiknya sampai ke. Nah itu. Pakai lipstik tuh bulan Ramadan. Nah kalau lipstik di bulan Ramadan nggak batal. Nggak batal. Rasanya iya jangan dirasain. Yang mungkin batal ini pakai lipstik acak-acak kalau pakai pipi itu batal. Kenapa? Yang batal lakinya muntah dengan sengaja. Iya. Ya jadi gitu deh Pak Ustaz. Iya. Mulai besok jangan lagi nangisin utang. Mulai besok jangan lagi nangisin kehidupan. Punya Allah enggak? Punya Allah enggak? Punya. Sampai yang punya Allah enggak? Mesti laporan ke siapa? Allah. Jangan utangnya doang dilaporin, ibadahnya dilaporin. Bagi Allah mah kecil semuanya. Allah maha kaya. Berapapun yang kita miliki semuanya kembali ke Allah. Berapapun yang kita hadapi keluh kesah masalah kalau kembalinya ke Allah bakal tenang. Ini utang yang baik begini sama Allah. Bukan Allah suruh melunasi, tapi Allah carikan solusi berupa ikhtiar. Insya Allah dapat rezeki yang banyak. Paham enggak? Paham. Jangan nangis lagi. Tak selesai ya. Selesai, masalah selesai. Masalah nangis selesai. Masalah lipstik udah selesai. Mulai besok ingat kalau lipstik cukup isinya aja. Jangan berandal. Jangan sampai ibunya. Dan saya pulang ada ongkos enggak? Oh, utang 12 miliar masih minta ongkos aja. Oh, itu mau datang deh. Masih nanya ongkos juga. Utang sana yang kecil ini bayar. Hah? Utang. Oh iya. Udah kemarin kita capek juga mau saya. Saya lupa. Lalu buat ini. Iya. Terus? Belum bisa dimutin. Oh, ini mininya. Kan kerjanya ntar males. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, masalah hutang-hutang yang paling berkah manakala dua sisi, yang mengutangkan atau yang diutangkan, saling mengerti dan memahami. Jangan berbunga urusan hadiah nanti belakangan. Insya Allah, kalau orang terdesak kebutuhannya kemudian diberikan pinjaman adalah hadiah. Hadiah itu halal. Bagaimana orang yang gak membayar hutangnya? Hutang dibawa mati. Ramadan menangis tidak membatalkan puasa. Kalau berhutang buat beli lipstik, lagi pakai lipstik juga gak batalin puasa.
Dilar dulu di bulan Ramadan Mbak ini. Minta semua bulan berkah berdoa. Mudah-mudahan habis lebaran dapat uang. Berbiar